Okay, apa method yang kita guna? Qualitative structured interview. Maksudnya 3 ke 5 orang. 3 ke 5 orang. Okay. Oh, apa yang saya faham, tadi nak semi structure 15 orang. Kalau structure interview 3 ke 5 orang. Ha. Jadi kalau kalau saya kalau structure interview tu maksudnya kita interview orang yang betul-betul handle that area lah. Yang betul-betul apa expert lah. Contohnya manager bahagian warehouse. Jadi itu structure interview. Setahu saya actually 3 orang pun dah cukup. Dia bergantung. Sepatutnya daripada warehouse yang berbeza lah. Kalau kita ambil warehouse yang sama, dia takut dia menjadi case study. Menjadi case study. Okay, okay. Yang dapat satu tu, pegang. Okay, pegang. Maksudnya yang satu tu dia feedback apa? Dia guna dua-dua teknologi ke? Dia guna satu-satu ke? Dia tak guna langsung? Okay, tak apa. Itu satu finding juga. Maksudnya kalau dua-dua dia tak guna, dia guna apa? Kenapa dia tak guna dua-dua tu? Haa, betul. Mesti ada sebab kenapa dia tak guna. Jadi, itu adalah finding kita. Dia support research kita. Sebab kita exploring. Maksudnya kita masih nak tahu orang guna ke tak, kenapa tak guna. Mungkin dia tahu tentang teknologi tu, tapi dia ada reason-reason dia, personal reason kenapa dia tak nak guna. Jangan lebih kurang macam tu, tapi jangan fikir bab nak ubah tajuk ke objektif ke lagi. Kita collect data dulu. So satu dah ada. Kita cuba dapat lagi dua. Lagi dua. Ha? Okay. Saya nak ingatkan balik macam interview ni statistiknya kita jumpa. Kalau kita boleh berwhatsapp-whatsapp dengan dia pun dah okay. Tak pun kalau kita boleh calling, kita buat pasal kita record calling tu. Pun dah okay. Tak pun macam ni pasal kita record. Record screen pun dah okey. Okey, that's good. Cuba
tanya dia, ada tak lagi kawan-kawan dia yang boleh tolong? Sebab dia okay, setahu saya kualitatif tak ada hipotesis. Kualitatif tak ada hipotesis. Itu itu apa yang maksudnya lah, okay, dalam research setiap department, setiap guru-guru dia, dia ada filosofi dia sendiri kan, cara dia sendiri. Kalau saya, saya dia ajar ataupun saya berpegang, kalau kualitatif tak ada hipotesis. Macam tu. Sebab kita pergi interview orang, kita jawapan yang orang nak bagi tu mungkin something yang kita tak pernah nak expect. Kalau hipotesis selalunya macam ni. Kalau semakin banyak makan makanan manis, gigi lagi cepat rosak. Itu macam semua orang tahu kan, hipotesis dia. Kalau kita buat quantitative survey, tapi kalau kita buat qualitative, kita pergi interview, mungkin ada orang akan think out of the box. Cakap, oh, kalau kita makan makanan manis, kalau kita jaga gigi kita, apa masalahnya? Macam tu lah. Kita mungkin akan dapat feedback-feedback yang out of the box. Macam tu. Sebab tu hipotesis tak berfungsi sebenarnya. Gancat duduk ke appendix. Memang kena cerita kat chapter 3. Kita cerita kat chapter 3, lepas kita buat refer to appendix 4. Macam tu lah contoh. Cuba share dengan saya sekarang, saya tengok.
Tak apa, tak apa. Apa benda yang macam confuse untuk chapter 2? Dia chapter 2 ni kita buat macam segitiga triangle which is terbalik, triangle yang terbalik. Maksudnya yang besar di atas, yang runcingnya di bawah. Okay. Jadi maksudnya mula-mula kita cerita daripada perspektif yang besar, kemudian kecil, 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 kecil kan, sampai pada last sekali apa contoh-contoh research yang berkaitan dengan research kita. Macam tu. Last sekali dia ada the gap tu maksudnya apa yang orang tak buat lagi. Okay, contohnya mungkin ada orang buat tajuk ni, cara ni, method ni, tapi dua, tapi 5 tahun lepas. Tapi awak buat balik sekarang. Perniagaan sentiasa berubah. Betul tak? Okey, jadi awak akan cakap, okey, research ni dah pernah dibuat oleh sekian-sekian, tapi dibuat di Kulim. Di Kulim High Tech 5 tahun lepas. Jadi kami buat semula di Penang, okey, pada tahun ini untuk melihat perkembangan terkini berkenaan penggunaan teknologi di warehouse. Kerana kami yakin perniagaan sentiasa berubah hari ke hari mengikut keperluan pelanggan dan industri. Macam itulah contohnya. Tak apa, saya record, nanti saya share. Bolehkah? Kalau lambat lagi nanti saya tengok, saya komen.
lepas. Kenapa? Apa perasaannya? Boleh boleh. Okay. Saya tak nampak lagi. Okey, saya nampak dah. Okey, literature review 2.1. Okey, boleh scrollkan ke atas sikit-sikit saya tengok. Boleh scroll down. Apa internet hang dia? Ali scroll down tak? Scroll down, scroll down. Okay. Saya rasa line tak okey lah Nurul Alis. Jadi boleh tak share kat saya? Nanti saya review. Bukan share, hantar dekat Telegram. Sebab ini sebab saya tak boleh nak pukul. Saya guna yang phone ni terlalu kecil. Saya tak nampak. Okay. Alright. So the warehouse activity. Boleh scroll lagi tak? Scroll ke bawah. Okay, just scroll ke bawah. Siapa yang akan bagi markah sebenarnya? Saya pun tak pasti sebab saya baru kan. Boleh scroll. Okey, tak apa macam ni. Saya tak makan lagi. Tapi saya tak boleh berfikir dengan baik. Okey, nanti Farah dan Ali share dekat Telegram, saya review eh. Okey, so selain daripada ni ada apa-apa lagi nak tanya tak? Betul, betul. Conceptual framework tu maksudnya framework yang kita guna untuk research kita. Sama ada kita terus ambil daripada theoretical framework yang orang dah buat ataupun kita ambil theoretical framework yang orang dah buat lepas tu kita alterkan sikit ataupun kita ambil daripada artikel ni satu IV, ambil daripada artikel ni satu IV kemudian kita buat satu framework kita. Itu kita panggil conceptual framework dan kita start dari chapter 3.
Okey, chapter tu jangan risau, saya akan semak. Sekarang fokus kepada responden. Okey, dapatkan lagi. Okey, nak selesa 5 lah. Tapi kalau 3 tu pun setahu saya dah cukup. Setahu saya dah cukup. Memang menakutkan lah. cuba untuk dapat. Tapi kalau dapat 3 saja, saya kalau dapat 3 saja, saya akan tanya kawan saya artikel yang support kata 3 dah cukup. Contoh macam kawan-kawan kamu yang buat kuantitatif untuk bisnes, dia tak semestinya 100% responden. Dia ada certain percentage. Macam tu lah, based on responden kita. Macam mana korang tahu siapa korang punya penilai? Oh, saya belum dapat lagi. Nanti boleh terus sharekan dekat saya tak? Okay, right. So, cuba dapatkan 5 orang. Tapi kalau dapat 3 pun, saya akan tolong cari supporting punya artikel lah. Dan saya akan cuba tanya kawan-kawan. Sekarang, okay, sekejap. Sekarang, kamu punya scope of study tu fokus pada area mana? Port Klang. Port Klang. Okay, Port Klang. Sahaja. Okay, tengok nanti saya try tanya member saya. Kalau ada lah. Tak Port Klang ke, Port Johor ke kan? Bila deadline-nya? Oh, maksudnya present dululah. Lepas tu baru buat pembetulan, baru buat report, hantar. 20 hari bulan eh. Jadi hari ni dah hari dah 13. Jadi ada lagi seminggu. Seminggu lah. Okay. Okay, kita cuba dapatkan responden. Tak dapat 3, 5, 3 pun boleh lah. Okay, apa-apa saya feedback balik lah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.